Hah, udah challenge aku nih, kan tadi aku udah beli kue balok. Aku juga udah beli tadi cumi raksasa sama baby gurita. Uangku tinggal 34.000. Lalu aku berpikiran bagaimana kalau aku mencoba seblak viral ini. Namanya adalah seblak BKT. Nah, makasih ya Ibu. Kita kenalan dulu dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Bu. Saya Julio, Ibu Lili dengan nama panjang Lisa Blackpink. Enggak. Bu, tapi aku mau nanya dong, Bu. Apa perbedaan seblak ekstra spesial ini dengan seblak biasa? Karena ekstra spesial itu ada komplit, ada dumplingnya, ada cuanki, ada batagor, ada sayur tulang. Oh, ya sudah. Bu Lili, makasih banyak ya. Jadi seblak viralnya ini karena aku pesannya ekstra spesial ya. Isinya rame banget. Ada batagor kering, ada ceker, ada kerupuk merah. Terus juga kalau kamu bisa lihat di sini nih ada sawinya, terus ada pasta spiralnya, dikasih telur juga. Di kuahnya itu kayak ada daging-daging gitu, itu menurut aku tuh bakal sebagai kaldu ya. Dan ada cikuanya, bro. Oke, sekarang kita makan ya. Ini batagor kering pakai sosis sama kuahnya. Lihat tuh asapnya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget. Aku tuh pikir si seblak ekstra spesial ini bakalan asin banget kan, karena aku lihat kuahnya tuh merah medok banget gitu. Tapi ternyata itu semua cuma perkiraan. Karena aku bakal dalam sendokku kali ini ada cikuanya. Ternyata emang enak banget rasanya kali. Oh, wow, ada kue tiaw, bro. Kaget juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, sobat kunyang. Menurut aku, kalau kamu malam-malam lagi di BKT, pengen cari makanan yang bikin keringetan, makanan yang menantang, yang bentuknya itu berani, menurut aku sih seblak ini menjadi sebuah pilihan yang sangat absolut ya. Apalagi kerupuk merahnya. Kita celupin dulu ke kuah. Habis itu. Asapnya kan. Apa ini? Apakah ini tenda sirkus? Ini cheese ball. Jadi ini kalau kita gigit nih, ada keju dalamnya. So rich, bro. Ada kejunya. Terus asam dari seblaknya, asam, asin, pedes, panas, manis dari kejunya, renyah dari kerupuknya. Terus ada tekstur lembut dari si pasta-pastanya. Terus ada kriuk-kriuk dari sawitnya. Nikmat Tuhan, mana lagi yang mau kau dustakan, sobat? Wah, apalagi nih? Ciput. Cheese ball keriput. Bismillahirrahmanirrahim. Budeh, seblaknya enak banget. Terima kasih Budeh ya. Kita sungkem dulu sama tangan yang bikin kuah ini. Ya Allah, enak banget. Ini aku bayar. Tadi berapa? 25.000 ya? Ini maaf, 20. Cara bayarnya gimana sih? Oh ya, gini Budeh. Nah, kembali 5.000. Kembali 5.000. Masih ada loh uangku. Aku masih punya 9.000. Nah, terima kasih banyak Budeh. Sukses terus seblaknya. Amin. Tuh, ada juga seblak mie Olvaren. Nanti aku balik lagi ya. Kalau udah gak kenyang. Makasih Budeh. Oke, sobat punya. Sekarang sobat aku tinggal 9.000. Aku pakai beli minum. Pak E, punten. Aku mau beli minuman. 5.000-nya aku pakai beli minuman. 2.000-nya uang parkir. 2.000-nya aku pakai nanam saham karena katanya menabung semenjak dini. Sel. Nah, buat kamu sobat punya, terima kasih banyak udah ngikutin challenge aku di sini. Ternyata aku baru tahu banyak banget makanan-makanan enak yang bisa kita dapetin di BKT ini. Thank you BKT.
penasaran dong juga kemana, tapi gapapa, itu nanti aja. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus, dan juga buat kamu yang mungkin ada saran, Julio makan ini. Oh iya, makasih pak. Duh, ditunda closing kita, bentar. Ini pak, punten, terima kasih banyak ya pak. Pokoknya, kalau kamu ada saran makanan yang enak, kasih tahu aku langsung sekarang juga. Nih, kirim ke sini, aku tunggu, nanti aku review. Dan setiap hari, setiap saat, selalu nyari makan. Nyam, nyam, nyam.